Selamat datang di Jetangra Channel. Selamat berjumpa kembali. Aduh, semangat bosku, semangat. Apapun yang terjadi harus semangat. Mau hasilnya baik, mau hasilnya buruk, yang penting maju terus, pantang mundur yang dan sehat selalu ya. Mantap jiwa. Video kali ini gua akan mempertarungkan dua game yang sedikit mirip ya antara Dofu Chai versus Jinji Paukse. Jadi gua akan mempertarungkan karena memang sedikit lebih mirip ya. Lebih mirip-mirip di bednya mirip, di gentongnya mirip, ya. Grandnya juga agak sedikit mirip. Grandnya jauh sih. Grandnya kalau di Docai 3,5B, kalau di Jinji Paukse bisa 8 sampai 10B. Ya, lebih mirip ke panda kalau untuk grandnya. Di sini udah ada 2 ID. Untuk ID pertama kita pilih Docai karena dia yang paling tua ya. Docai itu paling tua dibandingin Jinji Paukse. Jadi dia duluan. Nah, untuk yang kedua, Jinji Paukse. ID kedua Jinji Paukse, modal awal 2,6B. Docai Jinji Paukse. Cara mempertarungkannya itu dengan satu room ya, satu room 100 kali 2 putaran, kalau bisa nanti sampai di mungkin 2 atau 3 room, kita lihat nanti ya. Nah, untuk roomnya 3 room, kita masuk coba 3 room ya. 3 room ketiga. Ini room pertama. Kedua. Oke, ini sekarang room yang harus kita ajar. Oe, oe. Nah, di sini bisa kelihatan kalau max bet-nya benar-benar sama. Tampilannya hampir mirip. Ada gentongnya, cuma yang di Docai gentong nggak ada tutupnya. Ya, kalau di Jinji Paukse ada tutupnya. Agak ada tutupnya, kebuka setengah. Oke, ini room-nya. Max. Nah, kita hajar di 100 pertama. Untuk room pertama. Feeder yang dipakai 8. Let's go. Ya, kalau ini kalau gua lihat dari sini ya. Memang benar-benar hampir mirip, cuma beda fitur. Oh, mega win pertama, bosku. Kalau di Docai 400M itu mega win. Kalau di Paukse 400M super win. Itu perbedaan yang mungkin udah sebagian banyak yang tahu. Setengah dari Docai itu ada di Jinji Paukse. Ayo jangan malu-maluin Docai. Mana pendukungnya Docai? Mana pendukungnya Paukse? Dan semua pasti pendukungnya Jet Sagala. Enggak juga ya? Oh iya, berarti. Ya, kalau yang belum mau dukung, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kedepannya hati bisa terenyuh, hati bisa beralih untuk mendukung Jet Sagala. Thank you. Mega win, sama-sama satu mega win. Mega win, big win. Big win pertama untuk Docai. Skater dulu dong sayang, sama-sama skater enak. Super win pertama ya, walaupun cuma 480M ya, kalau itu di Docai mega win, ini super win. Super win pertama. Ternyata kalau untuk dari sementara, hasil sementara Jinji Paukse lebih gampang untuk super winnya ya, untuk sementara nih yang gua lihat. Apalagi yang ada di dalamnya? Apalagi? Pecah kendi bosku, pecah. Wih, keren. Aduh. Ampun, astaga. Dua grand di awal bosku, hampir aja terjadi itu. Astaga. Skater pertama untuk Docai. Skater pertama
Ayo sayang. Yuh, ampun. Sekedar mesin, oe, oe, aduh. Waduh, jancuk, jancuk. Gak manjang deh. Tambah lagi. Oe, wih. Wah, skate pertama juga untuk Jinji Pause. Skate pertama ambil apa ya? Oh iya, 8 free spin lah, biar adil ya. Biar adil, 8 free spin. Jadi sama-sama main di spin. 468M, skater pertama di Docai. Ini skater pertama juga sedang berjalan di Gigi Bowser. Kita lihat hasilnya. Lebih gampang menang atau lebih gampang kalah antara Docai versus Gigi Bowser. Waduh, naganya putus lagi. Wah, jancuk, jancuk. Wih, ikan banyak banget. Mega win nih. Duh. Huh? Lihat ya, kita lihat mega winnya. 180M mega win, acu, asu, asu. Berapa? 600M. Untuk skater pertama, Gigi Bowser lebih unggul. Untuk skater pertama. Ayo dong. Hey, kue. Aduh. Skater please. Kok gak mau sih tuh? Aduh, gagal dua-duanya loh. Padahal udah turun ya, kelihatan udah turun. Bola ke enamnya. Abis cu, abis. 100 kedua. Skater kedua, skater kedua bosku. Hey, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Iya benar, jangan mau kalah. Ini dong sayang. Mega win, lihat mega win lagi. 180M mega win. Seratus kedua. Oi, skater dalam selimut cu. Oi. Ah, skater dalam selimut. Ya, kalau skater dalam selimut, Gigi Bowser bisa nggak skater dalam selimut? Enggak ya? Enggak. Jadi nggak mungkin lah. Nggak pernah, nggak ada. Jadi nggak bakal ada. Wow. Waduh, mega. Oi. Oe, aduh. Jadi di Gigi Bowser tidak mungkin terjadi skater dalam selimut. Please. Oe. Oe. Aduh. Bisa nambah satu. Oh iya, satu. Waduh. Eh. Skater ketiga, skater keempat, skater keempat, skater dalam selimut. Hai sayang, 30 loh, 30 free spin loh sayang. Aduh, gak mau. Waduh. Kura-kura. Big win bosku.
Udah 600. Aduh, full naga dong biar kelihatan full naga berapa sih? Koin. Tambah lagi dong. Kura-kura. Astaga, Bitcoin mining, Bitcoin mining. Ya ampun. Astaga. Kelas. Alah, cuk. 1,1 B, eh? Skater 234. Ini ya, skater dalam selimut 234. Waduh, enggak mau. Tambah lagi isinya dong, biar meriah. Untuk sementara terlihat ya, Docai lebih unggul dari segi skater dan hasil. Tapi untuk super win, prank mulu. Untuk super win kayaknya lebih mudah didapat dari Gigi Boxer. Ini baru pola pertama. Nanti kita hajar langsung ke pola kedua. Tinggal 12 dan 58. Yah, ini lagi. Mega win kedua bosku. Untuk Gigi Bausa udah berhenti. Nanti kita barengin ya. Kita barengin. Tambah lagi Docai. Mana pendukungnya Docai? Mana pendukungnya Boxe? Kalau pendukung Boxe gue yakin masih dikit lah. Karena memang sepengalaman gue di Boxe itu kurang ya, kurang maksimal. Mungkin kita belum nemu celahnya atau belum nemu sesuatu yang mantap, yang wow. Aduh, nggak mau. Mega win ketiga. Tapi mega win juga di sini ada Docai. Mega winnya ada 3. Dan untuk Gigi Bowser 4 mega win. Wah. Full burung dong sampai gua jujur ya, untuk di Docai ini untuk yang namanya full burung itu udah bener-bener seperti khayalan ya. Mimpi lah. Mimpi yang susah diraih. Mimpi di siang. Bung, mampus lo. Aduh, mega win keempat, sama-sama 4 mega win, bosku. Mantap jiwa nih. Inilah kehebatan Docai yang memang gue yakin ya, menurut pengetahuan gue banyak banget pendukung Docai, banyak banget yang teman-teman yang lebih ke favorit ke Docai itu pasti menurut riset gue pribadi. Aduh, udah habis ya. Kita bacain dulu untuk pola pertama dari Docai. Itu plus 1,8B. Skater ada 4. Big win 1. Mega win 4. Nah, untuk Gigi Bowser minus 300M. Big winnya belum ada. Mega win 4. Super win 1. Super win 1. Oke, kita langsung ajar ke pola kedua. Jadi, unggul di Docai. Ini pertama ya. Seperti kayak di awal. Kita masuk dulu. 3 room ya. 3 room yang tersedia. 1. 2.
tiga pola room kita hajar. Oe, apakah yang ada di? Waduh, satu burung untuk dua cai. Dan di sini apa nih? Banyak lah pokoknya. Oke, kita hajar 100 untuk pola kedua. Big win pertama. Big win pertama. Big win kedua, please scatter. Oke. Aduh. Isi dong sayang. Sama-sama belum ada scatternya. Sama-sama belum ada scatter, belum ada super winnya. Nah, scatter dong, dua caiku sayang. Oe. Gemes banget. Ayo dong, cici pause. Oe. Cici pause. Buat teman-teman silakan ya yang udah pernah atau udah punya ilmu jam terbang di cici pause, silakan berikan ininya, pengalamannya, berikan pengalamannya atau berikan pola atau trik ya untuk Jinji Bause. Siapa tahu bisa jadi referensi buat gua untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Jadi minta tolong buat teman-teman luangkan waktunya, komentar di video ini, berikan komentar di video ini untuk tips, pola atau apanya ya, silakan untuk Jinji Bause. Sama-sama turun bosku, sama-sama turun. Aduh, astaga. Ayo dong sayang. Ya ampun, belum ada isinya. OTW tentukan Jinji Bause. Ah. Aduh, habis 100 pertama. Bonus Jinji Bause. Ya ampun. Grand please. Bruh. Astaga. Untuk docai udah berhenti, kita ajar 100 kedua. Kita naikin aja ya. 12. Untuk 100 kedua dinaikin ke 12. 3 2 1 Oi. Aduh. Oi. Aduh. 100 kedua. 12. Oke. Ini 100 kedua di pola kedua. Kasih yang mantep dong bosku. Super win bosku, super win 900M, mantap jiwa. Itu baru Jinji Bause, dua kali super win ya. Nah, sementara untuk docai belum ada super winnya. Jadi silakan teman-teman yang ambil pendapatnya, ambil pandangannya. Tapi yang jelas gue pesen satu, ini semua untuk hiburan. Mega win docai. Ini semua untuk hiburan dan gue yakin semua teman-teman yang udah mampir di Jet Sagala pasti cerdas dan bijak dalam melihat segala sesuatu. Karena kenapa? Gue yakin kalian semua smart people. Mantap. Ayo sayang. Waduh, cocok. Kendi sama ada.
Akhirnya skater kedua. Skater pertama di Polar Room kedua. Oi. Aduh. Aduh. Gua 19 turun. Ya, kosong banget sih. Buseng deh. Turun dong koinnya. Oe oe oe. Ya, 3 koin doang. 120, 130M, 140. Aduh, 140M skaternya. Cancu. Oe. Dah, udah berhenti bosku. Untuk bocah udah berhenti. Hey! Tinggal 50 lagi. Ayo dong, skater sayang. Cici Bauksa sayangku. Astaga. Gak mau ya. Nah ini gua lihat ya. Big Queen. Untuk gentong hampir mirip. Lambangnya pun mirip. Lambang gentong mirip. Dari mini sama. Minor sama. Mayor agak beda, mayor naik 2 kali lipat. Ya, dan grandnya ini bedanya 3 kali lipat. Itu perbedaan antara Docai dan Cici Bause. Kita lihat lagi. Oh, gold page. Oke. Okay. Oh, aduh. Apa lagi? Enggak ada ya? Nah itu sementara yang bisa dilihat perbedaannya sekilas. Oke, aduh, tinggal 1,5 cinci paukse. Ini cinci paukse apa Leon ya sih yang jancu nih? Tapi buat gua pribadi ya. Kalau bisa jangan kita nggak boleh nyalain untuk gamenya ya. Kadang-kadang memang kita yang suka menyalahgunakan sesuatu. Jadi teman-teman pasti mantap dan gue yakin ya bisa mengontrol semuanya. Ya. So, dan ini hanya untuk hiburan. Oi, aduh, gemes banget sih. 2, 1, cancu. Nah ini tadi udah selesai semua, kita berhenti sini dulu. Nah itulah pertarungan antara Docai versus Jinji Bauksa ya. Nah, silakan teman-teman yang menonton untuk berekspresi, berpandangan, berimajinasi sendiri ya. Yang jelas ini semua hanya untuk hiburan. Oke, okay? Nah silakan berikan ide kritik saran dan jangan lupa untuk berikan komentar ya kalau memang mau dipertandingkan lagi ya. Oke, okay? Terima kasih banyak atas dukungannya dan mohon maaf pasti banyak salah kata dan sikap. Kita ketemu lagi di next video. Sarang Hiu Cancu.